Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah teman-teman dimanapun berada, saya akan berbagi info, berbagi tentang letak nomor mesin, nomor sasis Mitsubishi Canter tahun 2020 125 HD. Ini mobilnya, ini mobil tangki air. Ini dengan supirnya. Ini supirnya senior ini. Coba Bang Tong angkat dulu kabinnya. Biar teman-teman dimanapun berada tahu letak nomor mesin, nomor sasis Mitsubishi Canter HD 125 PS. Nah. Ini letak nomor sasisnya ada sebelah kiri. Nah, kebetulan udah dicet biar nggak karat di pilok. Ini nomor sasis Canter tahun 2020 125 HD. Ada sebelah kiri. Nomor mesinnya ada pas di bawah nomor sasis ini, ada di blok mesin yang paling bawah. Nah, itu nomor mesinnya di bawah. Carter. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Ayo Bang Tong, udah nggak apa-apa, turunin lagi kabinnya. Udah beres, udah tahu posisi letak nomor sasis dan nomor mesin Mitsubishi Canter 125 HD tahun 2020. Kalau perpanjangan pajak setahun sekali tidak memerlukan esek-esek. Kalau nomor mesin, nomor sasis untuk balik nama apa perpanjangan STNK kaleng. Kebetulan yang Canter ini belum saya renovasi spotlet karena tempat spotletnya pada lockdown. Waduh, itu pengawasnya tuh, waduh. Pengawasnya ini. Udah an ayo udah isi ke kapal mobilnya itu berangkat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. And